crash the car and flip it over. No missionary style, gal, bend it over. It's over, it's over. No time for games, the game is over. Halo semuanya. Halo. 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 Halo, selamat malam. Saya Valen. Oh, aku Lamia. Saya Vito. Saya Gasan Nur Amelina Santosa. Nama aku Akbar. Saya Raihan. Nama aku Ivoni. Saya Dea. Nama saya Sofian. Nama saya Elavi Erdisering Dito. Asal aku dari Siak, Provinsi Riau. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saya berasal dari Semarang. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat. Saya berasal dari Jakarta Barat. Asal saya dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saya berasal dari Kota Blitar, Jawa Timur. Asal aku dari Medan. Asal aku dari Semarang. Asal salah tiga. Karena Undip terletak di daerah Jawa Tengah, di mana yang saya ketahui, Jawa Tengah merupakan daerah dengan penduduk suku Jawa yang cukup besar jumlahnya. Dan hal itu mengundang rasa penasaran saya tentang bagaimana lingkungan masyarakat Jawa yang sesungguhnya. Undip merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Undip memiliki fasilitas dan prasarana yang memadai serta lingkungan yang nyaman. Dari dulu, aku pengen banget kuliah di universitas ini karena memang dari kecil aku sudah tinggal di daerah sekitar Undip, jadinya sudah tahu dan sudah terbiasa dengan lingkungannya yang bersih, asri, dan nyaman banget buat belajar pastinya. Dan yang paling penting, gak perlu ngekos. Universitas terbaik yang ada di Indonesia. Undip merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia. Undip sudah sejak lama saya impikan. Saya ingin belajar untuk menjadi anak rantau dan menjadi orang yang lebih mandiri dan tanggung jawab atas diri sendiri. Undip merupakan kampus impian saya sejak dulu. Perguruan tinggi negeri yang dekat dengan rumah saya dan cita-cita saya sejak dahulu. Sejujurnya berkaitan dengan apa yang saya cita-citakan. Cita-cita saya adalah membuka perusahaan saya sendiri, di mana saya bisa membantu membuka lapangan kerja dan membantu orang-orang di sekitar saya untuk menaikkan taraf hidupnya dan keluarga. Semasa SMA, saya aktif di berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan, sehingga manajemen menjadi ilmu yang ingin saya pelajari dan kuasai. Selain itu, manajemen mempelajari berbagai macam aspek dalam berbisnis yang saya percayai dapat menunjang karir saya di masa depan. Aku tertarik untuk mempelajari bagaimana cara mengelola suatu perusahaan, membangun sebuah bisnis, dan menjalankan bisnis kewirausahaan, serta mendalami ilmu-ilmu manajemen lainnya. Jurusan manajemen sesuai dengan minat dan bakat saya. Aku emang suka pelajaran ekonomi, jadinya aku netapin pilihan aku di Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan manajemen. Selain itu, manajemen juga merupakan salah satu jurusan dengan prospek kerja yang banyak. Jurusan ini sejalan dengan apa yang aku cita-citakan, yaitu sebagai seorang pengusaha. Dengan manajemen, saya bisa belajar bertanggung jawab, mengelola proyek, mengelola keuangan, hingga mengelola sumber daya manusia yang ada. Manajemen memiliki prospek kerja yang luas dan dapat diterima di berbagai aspek kehidupan. Karena program studi manajemen merupakan keinginan saya sejak SMA dulu, dan saya tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Cita-cita saya adalah membuka perusahaan saya sendiri. Aku ingin jadi dosen atau businesswoman atau manajer di suatu perusahaan besar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang businessman serta ingin menjadi seorang manajer di salah satu perusahaan di Indonesia tentunya. Cita-cita saya adalah wirausahawan atau entrepreneur. Sebagai seorang pengusaha. Cita-cita saya adalah menjadi seorang wirausahawan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam lingkungan sekitar maupun lingkup yang lebih luas dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Saya bercita-cita untuk menjadi pengusaha dan membuka usaha di berbagai macam bidang. Jadi accounting manager. Cita-citaku menjadi seorang konsultan manajemen sesuai dengan jurusan yang aku pilih semasa aku kuliah. Cita-cita saya ialah untuk bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Harapan, yaitu bisa menimba ilmu semaksimal mungkin, ilmu apapun itu. Mulai dari ilmu yang diajarkan di dalam proses pembelajaran,
sampai dengan ilmu berorganisasi dan bersosialisasi yang tentunya jarang sekali akan diajarkan dalam kegiatan belajar di dalam kelas. Saya juga berharap nantinya saya mampu membawa nama Undip semakin tinggi dan semakin harum lagi dengan prestasi yang saya capai. Harapan aku di Undip adalah aku bisa menggali lebih banyak potensi yang ada dalam diriku dan mendapatkan ilmu sesuai dengan jurusan yang aku pilih yang nantinya dapat aku gunakan di dunia pekerjaan. Harapan saya, ketika saya kuliah di Undip, saya bisa menambah pengalaman saya dapat memperluas pengetahuan saya, dan saya dapat mengenal teman-teman baru. Harapanku saat kuliah di Undip yaitu yang pertama, lancar memahami materi dan mengikuti kegiatan di perkuliahan dalam waktu maksimal 4 tahun, diikuti dengan menjadi mahasiswa aktif, berorganisasi, dan kepanitiaan. Yang kedua, mendapatkan relasi sebanyak-banyaknya agar memudahkanku untuk survive di kehidupan selanjutnya. Yang ketiga, mendapatkan circle pertemanan yang suportif dan selalu positif. Dan yang terakhir, mendapatkan predikat cum laude saat lulus dari Universitas Diponegoro. Dan harapan aku selama berkuliah di Undip ialah semoga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat nantinya dan juga menjadi bekal bagi aku untuk melanjutkan hidup setelah tamat dari Universitas Diponegoro. Harapan saya berkuliah di Universitas Diponegoro, semoga kedepannya pembelajaran tatap muka bisa diberlakukan dan saya bisa belajar mengenai hal-hal yang tidak dapat saya ambil atau pelajari dari membaca buku saja atau menonton layar komputer. Harapan saya berkuliah di Undip adalah saya dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan juga menambah wawasan serta relasi saya yang nantinya dapat berguna di masa depan. Saya berharap dengan menjadi mahasiswa Undip, saya bisa mengembangkan potensi diri dan mendapatkan bekal yang bermanfaat bagi orang banyak di masa mendatang. Harapan saya selama berkuliah di Undip nantinya, semoga saya dapat mengembangkan diri saya semaksimal mungkin sehingga Undip ini dapat menjadi ajang pembekalan ilmu untuk saya menata masa depan, serta untuk membangun relasi dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Terakhir tentunya, semoga saya dapat membanggakan alma mater tercinta kita Universitas Diponegoro. Harapan saya selama kuliah di Undip, supaya bisa lulus tepat waktu dan bisa lulus dengan hasil yang terbaik, dan supaya kuliah saya di Undip dapat membangun karakter dan memberikan saya ilmu yang berguna di kehidupan kerja nanti. Terima kasih. The day you walk away, you were the clock that was ticking in my home. Change my state of mind. Ladies and gentlemen, love so hard to find. We got 'em. You're gonna change like the weather. Halo kawan-kawan manajemen 2021, perkenalkan nama aku Muhammad Haji Maulana. Kenalin, aku Fahrila Mahendra. Aku Rahzari Prima Putra. Nama aku Felicia Kisi Clarabel. Aku Vanessa Cahyani Gunawan. Chairman MSC FEB Undip 2021. Aku sebagai Wakil Ketua atau Managing Director dari Management Student Association. Aku Project Officer Mention tahun 2021. Vice Project Officer Mention 2021. Koordinator Acara Mention 2021. Aku mengucapkan selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ke kalian semua, manajemen 2021, ke keluarga besar manajemen FEB Undip di manajemen Universitas Diponegoro. Semoga kita bisa berproses bersama, bisa berdinamika bersama. Semangat buat kalian untuk berkontribusi penuh terhadap jurusan tercinta kita. Walaupun kalian masih menjalani kuliah online nanti ke depan, jangan patah semangat, kalian harus tetap semangat. Semoga kalian juga bisa saling mengeratkan hubungan kalian satu sama lain di angkatan kalian, dan juga kalian bisa kenal dengan kakak-kakak kalian di angkatan 2020, 2019, 18, 17, dan juga seterusnya. Semoga ke depan kita bisa dipertemukan, bisa kuliah offline lagi di kampus kuning kita dan kita FEB Undip. Sehat selalu untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di Semarang. Ekonomi jaya, jaya ekonomi. Stay safe, stay healthy, and stay happy. See you. Bye. All day and all.